Bupati Isma, akan lebih dari cukup. Janji. Janji. Kita merajut asmara, tapi ku tak menyangka kau tega duakan cinta. Teganya dirimu telah berdusta pada diriku. Dulu kau berjanji sehidup dan semati. Sekarang engkau dengannya bahagia tak seperti ku. Hanya yang ku rasakan sakit cintaku kepadamu tak seperti cintaku pada dirimu. Iis tidak bisa berlaku. Iis. Pantang seorang laki-laki menangis karena cinta. Hapus. Jangan sampai dia melihat air matamu. Jangan sampai kamu dilihatnya lemah. Hapus. Lek, kalau kamu menghindar, berarti kamu kalah sama si Cecep. Padahal mah, untuk merebut kembali hati si Is, bukanlah hal yang sulit, atuh. Yang penting mah, the man, the strong, the don, the cry. You know? No problemo! Hapus! Hapus! Gimana caranya, Mang? Gak susah, kan? Encer, we. Berarti gampang. Malaysia! Iya, tuh, Mang. Malaysia. Kalau Sule udah kerja di Malaysia, pulang-pulang banyak uang. Sule bisa beli motor kayak si Cecep, motor balap. Knalpot racing, Mak, dari Awi Gombong. Kalau Sule udah gaya, Mak, udah punya motor, bisa narik perhatian si Iis lagi. Udah tuh, Mak. Sule mah bisa jaga diri, Mak. Lagian ke Malaysianya juga diurus sama Mang Saswi. Diurus Saswi? Iya. Mak! Aduh, Mak! Mak! Si Mamang teh pernah bilang sama Sule kalau Mang Saswi itu sering ngurusin TKI di Malaysia. Malahan Mamang Saswi mah biasa monar-manir ke luar negeri, Mak. Mak! 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 Ma.
kamu berangkat. Makasih, Mak. Wah, proyek jalan. Pemasukan nih. Tapi, Mak, ini uang banyak. Dari mana? Mak jual sawah, iya. Jual sawah? Sama Eka. Tuh, Bapak tuh Deron tuh. Ayo. Si Rebeka, Mak. Rebeka! Rebeka! Nek, aku kumaha. Rebeka! Rebeka! Waji, saya mau minta izin ngobrol sama si Rebeka. Ya udah, 2 menit. Satu, kumah. Tangan-tangan saya. Rebeka, maafin saya ya Rebeka ya. Gara-gara saya kamu jadi begini nasibnya. Tapi saya janji, nanti pulang dari Malaysia, kamu saya beli lagi ya. Ya, kalau belum saya jadiin gule. Hei, Helen. Rebeka, Waji. Mulut-mulut saya. Hati-hati ya, Pak Diding. Dadang. Mulut-mulut saya. Rebeka. Helen. Tuh kan, maunya sama saya. Lek. Tunggu, Rebeka. Pokoknya, Mak, saya janji pasti kamu akan hadir lagi di pelukan. Kalem, Le. Itu mah bukan masalah. Kenapa, Le? Panas. Hah? Panas. Itu sendalnya pakai atuh, kayak di masjid aja kamu pakai. Sendalnya pakai. Ayo, naik, pakai. Enggak apa-apa. Mang, kela, mang. Ini teh di mana, Mang? Malaysia? Kok banyak tulisan Cina-nya? Ya, ini teh di Hong Kong. Hong Kong, Le. Hong Kong? Iya. Jadi Mamang tuh sudah lama pengen ke Hong Kong. Dan sekarang baru kecubonan. Hebat enggak? Ah. Ari Mamang kumaha? Kan Sule teh pengen kerja di Malaysia, bukan di Hong Kong, Mang. Ya, Le. Kalau ke Malaysia mah gampang. Tuh ada bis tingkat ya yang kayak bandros itu. Kamu tinggal naik situ. Sejam dua jam mah udah nyampe ke Malaysia. Ya udah tuh, kita naik paling atas biar cepet nyampe. Entar dulu atuh. Kita jauh-jauh ke Hong Kong, enggak ngapa-ngapain. Vakansi dulu dong, vakansi. Hayah. Para wisata. Para wisata. Saya lagi. Ah,
Nambah, Lek, nambah. Ayo, mumpung Aidu nih, ayo duit. Mang, minta barang segini banyak buat apa? Ya oleh-oleh, atuh, Lek. Masa kita jalan-jalan ke luar negeri nggak bawa oleh-oleh? Kamu seupai kamu, Mak. Kan saya mah bukan jalan-jalan, atuh, Mang. Saya mah cari kerja. Itu kan kamu. Kalau saya mah jalan-jalan, vakansi, pariwisata. Sir. Bil, Bil. Sinsen, kira siapa ke ya? Maafan toh, hal ping tiap ping cil. Ah. Berapa nih? Sekarang kamu ke Malaysia, tapi Mamang mau ketemu klien dulu sebentar. Terus saya gimana, Mang? Kamu sekarang duduk di situ, tunggu aja dulu, ya. Hmm. Nanti tuh ada nama kamu tuh dipanggil. Sule, Sule. Nah, kamu jawab, yes, 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 yes. Nah, itu tuh kereta kamu nanti. Oh, dipanggil, Mang? Panggil, langsung kamu masuk, ya. Keretanya emang langsung ke Malaysia? Ya iya, tuh, Le. Ya udah, tuh, Sok. Ya. Jangan lupa, Malaysia. Malaysia, Malaysia, ya. Sule, yes, nah, apa Mang? Oke, okay. Ya, sok atuh, ya. Malaysia, Malaysia, Sule, yes, apa? Banget sih. Izin dulu kayak kalau mau ambil biskuit gue. Dia ambil lagi. Ini orang gak ngerasa tuh gimana sih? Masih kaja lagi. Masa gue mesti ribut sama orang gara-gara biskuit doang? Males banget. Ya ampun, gak satu lagi disikat. Ih, dia taruh lagi yang separuh. Apa maksudnya coba? Mau berbagi gitu sama gue? Ih, sorry ya. Gondok gue disini. Sebel. Gue masih kesel aja sama orang yang tadi. Yang di kursi tadi. Ya. Gua salah nih, gua salah sama orang tadi. Gua harus minta maaf, Lin. Kok nama saya enggak dipanggil-panggil ya? Tapi perasaan teh dari tadi juga enggak ada pengumuman, manggil nama atau gimana? Aduh. Saswi teh kumaha ieu teh? Bener enggak sih? Dao Xin, cho hai kau datang. Aduh. Dao Xin tia le. Ngo chen hai mui si. Kau ti ping con. Ngo. In hai hai le. Nyari os naon atuh, Neng. Saya teh pusing, Neng. Saya teh ditinggalin sama mamang saya. Saya nanya sama orang-orang, gak ngerti, pada bengong. Neng datang malah begitu bahasanya, makin pusing saya. Orang Indonesia? Hah? Neng orang Indonesia juga? Bukan. Dulu saya pernah tinggal di Indonesia, sekarang saya tinggal di sini. Oh,
Tapi lancar banget bahasa Indonesianya. Alhamdulillah, nuhun Gusti. Aduh. Beres, ini malah dibawa. Hudang, siapa hudang? Mana perempuan yang tadi? Sure, I'm sorry. Apun. Dia ai pinggo. Lem ke tak. Le chu me kao ngo wan chai, kin chu po fan. Ke? Ah. Le ke tak. Ngo mui. Pili yam hui. Ho, lem jo. Ngo de ja cha da ya. Ha mai le song yu. Wo le ko lo yi. Em hốt đó, coi lọt sai. Cứu được mày. Muốn gì? Sa pang tutola.
唔係酒店啊，我係做生意啊。啱啱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 Kalau Sule udah kerja di Malaysia, pulang-pulang banyak uang. Kamu berangkat. Tapi, Mak, ini uang banyak. Dari mana? Mak, jual sawah iya. Saya ambil, malah diambil lagi. Indonesia. Bilang dong kalau mau minum, main ngambil-ngambil aja. Saya pikir mau ngasih uang. Ngambil-ngambil, sopan banget. Bisa bahasa Indonesia? Ya Indonesia. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hatur nuhun ya Allah. Akhirnya saya ketemu sama orang Indonesia. Indonesia. Apa? Aduh, ini Allah. Udah. Masih banyak, masih ser. Udah pulang? Udah, kan saya baru landing tadi, mendarat. Sule kumaha? Oh, Sule mah aman. Dia mah udah dapat pekerjaan, gajinya gede. Wah, hebat pokoknya mah. Pemasukan. Bener? Ya bener, Ratu. Kalau nggak bener mah pasti salah. Saya nu... Tapi aja, nanti main serobot aja, Pak. Untung aja sama-sama orang Indonesia. Jadi saya bawa ke sini. Orang ini lagi bermasalah, Pak. Oh, begitu. Masalahnya apa? Oh, kalau itu Bapak langsung tanya aja sama dia. Kebetulan saya mau pamit. Nggak pengen tahu masalahnya dia. Kalau saya udah tahu masalahnya kenapa. Loh, kalau sudah tahu, kenapa saya harus tanya dia? Adik kan bisa ceritain sama saya, ya? Ya, tapi kan dia yang punya masalah, Pak. Oh, iya. Masalahnya? Loh, kok buang napas? Kenapa? Mungkin dia lagi ada masalah, Pak. Iya, masalahnya apa, Dek? Aduh, kasihan ya, Pak. Ya, kasihan. Sabar, Dek, ya. Tawakal kalau punya masalah, ya. Ya. Iis itu, Teh, Pak, yang membuat saya ada di sini. Oh, dia agen TKI yang ngurusin kamu? Bukan, Pak. Dia itu pacar saya dulunya. Oh, pacar kamu TKI di sini. Makanya kamu nyusul ke sini, gitu, ya? Enggak, Pak. Pacar saya di kampung. Loh, kalau pacarnya di kampung, ngapain kamu nyusul ke sini? Malah mewek, ya? Kalau udah kena masalah kayak gini, mewek bisanya. Makanya, kalau mau jadi TKI, itu harus mengikuti prosedur yang resmi. Sudah, sudah.
Nanti saya ambil berkas-berkasnya, saya jelasin ke kamu, ya. Saya bingung mau ngapain lagi, Pak. Yo, kalau gitu ya push-up 50 kali enggak apa-apa, ya. Enggak kuat, Pak. Oh, saya mau 10 aja enggak kuat, apalagi ini lagi ada masalah. Oh, iya. Saya mau bisanya nangis, Pak. Ya, boleh nangis enggak apa-apa, nangis. Cuma jangan keras-keras, malu banyak orang, ya. Ya. Pak Parno, Pak Parno sini. Ya, tolong cari berkas-berkas ini. Pak Pusat. Nah ini, saya jelaskan ke kamu ya, bahwa... Loh, nangis di mana itu anak? Layung di bosan. Mohon. Yuk. Mak di sini ya. Ya, di sini dulu. Mobil yang kamu lihat itu sama persis sama mobil yang aku pakai, Le. Minggu lalu itu, cabang Kowloon ada yang kehilangan satu unit mobil persis sama mobil yang aku pakai. Apa jalan-jalan itu ya? Mun, ngomong apa dia? Dia ngasih tahu kalau mobil yang kamu lihat itu terlacak di GPS. Kamu sakit? Itu BPJS, GPS, tuh lihat. Kalau udah cari peta, ini berarti ada di daerah... Udah, cari aja, Mur. Le, gak usah ngurusin deh, itu urusannya polisi. Le Wan Fan Mo Po Loi, Am Ho Pe, Ngoi Song Song. Mobil, Sabui. Kau mengisi kopi, kenjuli tay, kopi ya. Kau kau jong, kopi loy, kau xiang, jiki kau tim. Pin kau xiang, tung ngau tao. Lady bang yo hai pin to so mai ring ya sing sang kau loy. Come on.
Udah tuh enggak usah ngeyel, jangan macam-macam. Ini tuh negara orang, Le. Hong Kong, Le, Hong Kong. Ya itu perempuan, Makmur. Hari kamu. Bayangin sama kamu, Makmur. Kalau perempuan itu adik kamu atau ibu kamu. Hah? Sementara kamu di sana enggak ada. Ada yang lihat tapi diam saja. Mur. Lamun rek nulungan jelema mah. Jangan pakai perhitungan. Kalau kitanya tulus, Gusti Allah pasti bantu. Tapi ini jauh dari rumah, Le. Negara orang Hong Kong, Le. Hong Kong. Hong Kong, Le. Hong Kong. Tahu, saya juga Hong Kong, ya teh. Tapi ingat, Makmur. Ini tanah milik Gusti Allah. Mur. Gusti Allah mah di mana-mana ada. Yakin kamu, Le? Kalau kamu nggak yakin, mah, nggak usah hidup, Makmur. Kamu kayak ngerti baca GPS aja. Ngerti. Lihat tuh, marahnya lurus. Gara-gara ditinggal pergi baca kesayangan, Hong Kong gak seru. Ikuti kata hati demi kebenaran. Hidup berjalan, tapi bukan berarti nggak punya kesannya. Gimana ini, Mur? Ini Citram. Tram? Iya. Jangan dulu. Di atas, Sule. Gimana naiknya, Mur? Di atas bangku. Hongkong kasaru, disarang penyamun. Dengan tetap berani sih, dengan lawan berimun. Besok balap di tingsa liwan, ngapung-ngapung lu. Sima air, sima mau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, satu per satu musuh ditantang. Ajak para penculik, bagi harimau mencari. Hingga penjara terbirit-birit. Gara-gara ditinggal pergi baca kesayangan. Hongkong kasaru, come on. Cuma. Masan sisa. Kana. Wah, lihat kasih aku tuh cuma. Tak sih namca, tak hari kaya tim cola. Wah, mulai wah, 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 mulai wah. Mau deh balik cawa, mau ke pen, tim cari itu wah. Tahu sisa, ya. Nah ini mur, tanah panahnya ke sini nih. Tuh ya. Ah, ada. Ah. Hai. Hey, Jay. Song mai nha, tom pai an chai, sai an chai. Oh, ta ma. Tu. Lah kadinya tuh, kali itu tuh. Nah. Nah. Ye. Mbak, kau bebas lah.
Jalannya, Le. Udah, saya saja yang bawa. Ayo, sini. Kamu enggak punya SIM? Punya, Mur. SIM Hong Kong ini, Le. Hong Kong. Oh, Hong Kong sama Indonesia sama SIM namanya. Ayo, udah cepet. Ayo. Apa sih pakai ginian segala, udah enggak penting. Ayo, buruan. Jangan, Le. Jangan, jangan. Lu. Mundur. Jim, hai. Tai lo ke gian. Paci. Hai ko datang. Ho. Chao. Hai hai. Chao. Jira mai chua. Mbak, maaf, Mbak. Kita enggak tahu apa-apa benar. Niat kita tuh cuma nolong, Mbak. Nolong. Iya, Neng. Punten pisan. Gimana kalau kita balik lagi, Atu? Kasihan si mamangnya. Udah lah, nggak usah. Kita langsung balik aja, yuk. Oh, ayo. Ayo, Neng. Tunggu. Itu tangan kamu. Nggak apa-apa, Neng. Nggak apa-apa gimana sih, Neng. Tuh kan. Makasih ya udah nolongin aku. Gak apa-apa tuh, Neng. Sama-sama. Saya teh ngerasain. Coba kalau Neng adik saya atau ibu saya. Hah? Itu lagi. Nenek belum satu lagi, Mo. Nenek dibawa-bawa. Wih, wih, wih. Wah, ini. Tai lo, cowok lewan le. Tinggi, ini cek toh. Mang,
Tuh kan, Mang. Aduh, itu tadi di sana kali itu. Am-am-am, coy ya. Cahit. Di mana ini, Mo? Di mana, Le? Ini makin gawat, Le, gawat. Orang yang tadi kamu tabrak itu, dia itu adalah The Bag, Le, The Bag. The Bag itu adalah pembunuh bayar. Biasanya, dia cuma membawa kepala orang dari punca target sasarannya. Dimasukkan ke dalam tas. Kamu masih untung, Le, dibawa sebadan-badannya. Mana orangnya? Siapa ini, Mo? Terus, gak tahu. Mana Alim? Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Dia orang baru di Hong Kong. Ini apa nih? Ampun, Om. Saya teh nggak tahu, Om. Neng Alim tadi bawa sama dua. Om, bener, Om. Kita nggak tahu apa-apa. Niat kita cuma ngolong, Om. Ngolong. Aduh. Kita udah dikasih beruntung lagi, tapi kita nggak mungkin terus-terusan beruntung. Sekarang kita pulang. Kita nggak usah ngurusin urusan Alin lagi. Saya mah pasti bisa nolong Alin, kalau saya yakin. Makanya kamu harus yakin. Yakin? Yakin uripmu hancur, Le. Kamu tuh yang dablek banget dikasih tahu. Kalau kamu mau hidup enak, udah ikutin omonganku. Aku bantu kamu sebisa yang aku bantu. Tapi bukan bantu ngurusin kayak gini. Le, kalau kamu masih mau ngurusin Alin, maaf. Aku nggak mau ikut campur lagi. Kela tuh, Mur. Bayangin sama kamu, kalau perempuan itu adik kamu atau... Ya, karepmu! Ya udah, karepmu juga. We're gonna have fun. Let's sunset up there. Stop. Kunci. Pegang. Siapa yang bilang begal? Hah? Aku ini orang baik-baik. Sembarangan aja kalau ngomong begal-begal. Mau ku tempelin kau bolak-balik. Hah? Kau belum tahu aku siapa? Hah? Kenapa, Akang? Akang, kirai, Pak Majikan. Kirai. Bagaimana kau ini? Bayar dulu, baru kau bisa pakai. Baru sebulan, sudah telat bayar kau. Bagaimana kau ini? Turun. Kunci mana? Kunci! Mau ngelawan? Hah? Mau ngelawan? Tepat di situ! Tepat di situ! Tepat di situ! Tepat di situ! Lai! Wah, tuh kami! Kami! Nanti Neng, emang zaman sekarang mah banyak orang yang jahat. Tapi gimana kita ikhlas aja? Itu mah saya ikhlasin. Jadi benar apa yang Iis denger, Teh? Tuhnya. Ayo numpak naon itu. Neng! Tapi saya, gimana ngobrol nih? Iya. Tapi saya mau nanti ngobrolnya bagaimana? Usau!
Lei Tung, Lei Papa Kong, come on you ho, make it in Kole. Legal high, Joe Ho Yachi, Tung Lei Kong. Gay, Kole. Hey, Mama. Bong Choy. Duh, panas di rumahnya, Manya. Itu cara di kampung. Lai, so. Hah, so? So. Oh, so mai, ente. Saya mah. Nuhun. Ya. Hey, Mama. Kim Jiu, ah. Kui gau zong o. Mama yu tong ni gang go. Ni ki mu ki da. Lai go lai song yu ma tie. Yu jin ah. Lai ya. Ah. Mama dai kui go lai ga. Kui ni hao ying ah. Ni dui kui yao lai mao di. Fai di, tong kui gau ging. Da long, wo shen tong lai gong a. Da shen. 喂，还有什么呀？一路冒地，买呀大佬，大仙找钱我帮个人家过来呀。啊，你讲咩呀？唔系嘛，我饮多咗啦，你饮多咗，买呀大佬真系噶，大兄弟。喂，我都未食干。 你係邊個 ？P. Alin. P. 你叫 Alin P. 你咩嚟咁？ Tak sih hoy.
Neng, kok masih di sini? Aduh. Ngaja yang rencana ini semua. Mau nipu aku. Pura-pura nolong terus cari simpati sama aku, iya? Habis apa lagi? Itu tadi maksudnya... Kampungan. Neng! Hey, Neng! Aduh, naon apa itu? Us, pinjam seminggu lagi aja, Us. Us. Kemarin lu bilang 2 hari, sekarang minggu. Minggu depan bisa setahun kali lu minjemnya. Jelas lu. Please dong, deh. Us. Maaf. Ya, ya, maaf. Weh, kaki gua belum naik, udah tutup aja. Iya, maaf. Us, ini Boil, kalau ini dibawa, saya nggak ada transportasi, ya, Us. Kalau ada proyek, waduh... Nggak ada pemasukan. Gimana kalau saya pinjam duit untuk transportasi sementara? Pinjam duit? Lah, lu kan ada ponakan lu yang di luar negeri. Hah, yang di Malaysia. Lu pinjam aja sama dia, lu minta. Maksud lu tuh si Sule? Yesterday. Sule mah di Hong Kong. Tahu kabarnya kayak gimana sekarang. Gua tinggalin di stasiun. Buset, sama ponakan aja tega bener lu. Ya kan kalau sama ponakan mah enggak apa-apa tega. Kalau sama teman enggak boleh tega. Woi, udah. Sasue. Sule teh kamu apain? Sekarang Sule ada di mana, Sasue? Ya Allah. Di mana Sasue? Di mana? Ya kemarin itu saya sempat ngasih kartu nama saya ke Sule. Untung masih dia kantongin. Jadi Mas Haki bisa telepon saya. Ini anak tuh ngeyelnya minta ampun, Mas. Dikasih tahu. Kenapa? Ya udah bangun. Apa aku bilang? Hidup tuh gak selamanya beruntung, Le. Sekarang lihat, remuk ke badanmu. Untung kau masih hidup. Tuh, masih ada untungnya, Mur. Mukoy. It's okay. Mukoy. Dia itu orang Indonesia. Aku lihat di sini. Bisa bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekarang gimana? Masih tetap mau nolong Alin? Masih mau ngeyel? Iya. Kapok kan? Bukan itu, Mur. Bukan itu. Alin! Alin! Hey, ya, Matia, kamu ke? Alin, Alin, Alin. Tidak ada. Wah, Alin. Kamu yang berkata. Kamu yang berkata. Alin! Kamu yang berkata. Kamu kalau bukan karena nolongin mamanya, gak mungkin tangannya Sule sampai dicium kayak gitu, Mbak. Sule itu cuma beruntung aja. Dia memang selalu beruntung. Sama mbaknya doang dia sial. Niatnya nolong, malah dikira jebak. Sule itu ngelakuin itu semua tuh tulus, Mbak. Tulus. Dia gak peduli badannya remuk atau nyawanya hilang sekalian. Dia itu keras kepala, nekat, Mbak. Gak bisa dikasih tahu. Tetep pengen nolongin sampai. Sekarang lihat, Mbak. Badannya hancur, gak bisa ngapa-ngapain dia. Masih gak percaya? Kang. Ya? Mau kemana? Mau cari jamban? Toilet? Kan di dalam kok toilet. Oh iya. Ini Kang. Apa itu? Baju. Buat saya? Iya, pakai aja. Ah jangan atuh ah. Gak apa-apa Kang, pakai aja. Ah gak enak ah. Santai aja Kang. Malu atuh ah. Gak apa-apa. Bau. Makasih ya. Sama-sama. Ayo ke dalam Kang. Iya. Kang.
Maaf, boleh saya minta tolong satu lagi? Ada apa, Kang? Begini, saya teh mau telepon mas saya di kampung. Iya. Tapi aduh, gimana ya saya jadi malu ini teh? Telepon. Ah, ya itu. Bilang dong kalau mau telepon. Ini telepon. Apa-apa ini teh? Enggak apa-apa, Kang. Pakai aja. Tolong pencetin atuh. Aduh, nggak diangkat lagi sama si Ma. Ah, pasti khawatir ini sama si Ma. Kumaha tuh. Harus pulang ini, Ma. Pokoknya harus pulang ini, Ma. Tapi duit dari mana ya? Iya. Sok atuh duduk-duduk dulu sembari menunggu ini, Ma. Ah, ya semangat tuh terkadang ngerepotkan. Soalnya bikin buru-buru. Yang penting mah, saya lihat surat-suratnya. Soalnya abis ini harus ke rumah sakit, nganter si. Ayo Bu Natas. Ini surat-suratnya. Nah, nih ini suratnya teh ya. Mak, hari mak teh nggak lebar gitu, nggak sayang. Kan mak teh udah lama tinggal di sini. Mak tuh, kalau nggak dijual, gimana nyusul Sule? Tuh, mak, ini mah kita tinggal ngurus ke notaris aja. Nah, kalau masalah notaris mah ya, ada teman saya notaris, itu gampang bisa diatur. Nah, tinggal DP-nya aja duluan, itu aja. Kumaha tuh, mak? Kumaha Ujang. Nah, iya diatur lah, baik punya. Percaya enggak? Jadi habis nelpon Sulek datang bingung. Iya, terus dia pergi. Pergi kemana? Aku nggak tahu, Mas. Dia nggak bilang apa gitu. Yaudah kita cari sendiri aja, Mas. Terima kasih, Mas Afia. Sungguh percuma saja. Cintai tapi tak dicintai. Gerak tubuhmu seolah berkata, tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku berkata, cukup tahu. Cinta bagiku, namun hanya di bibir saja. Bahkan kau membuat diriku ragu, kau buatku rapuh dan buatku menggila. Perih kitiu. Ya.
Itu Cecep? Iya, Kang. Naon atuh? Cecep naon? Ieu mah lain, ieu mah Cecep Ten Amerika. Mangga. Bukan kumaha, da saya mah apal bedegul si Cecep mah. Cep. Kenapa enggak ngomong Malaysia lagi? Enggak bawa motor. Malah bawa padi. Kasian Cecep, Cecep. Cecep bawa kali, Kang. Tah, gelas. Tolong dibereskan aja, Kang. Gelas, Nak, Nona. Mang, ada apa ini teh? Kursi pada di luar. Ada bendera kuning lagi. Ma, mana emak? Emak saha yang meninggal. Tos dibawa ke makam, Kang. Meninggal? Emak! Auye! Ata udah pulang? Emak, Is. Emak. Emak. Emak tuh udah pergi. Bukan. Emak! Ampura ka si Ma, si Ma teh geus maot ka teh loba dosa. Mun teh minta ampura, nu kuduna minta maaf maneh ka urang. Naon urusanana? Ieu teh mah ka maurang. Bisa mah jata, ditinggali. Baca. Ari aku mah ngisinkeun pisan. Ari aku mah pan isaranan anu nyarios, si Mah teh udah pergi. Maksud Iis mah iya pergi ke Jakarta sama Mang Sasli. Mau nyusulin ah ke Hong Kong. Udah berangkat? Aduh, Mah. Menuju Hong Kong sudah 10 menit yang lalu berangkat. Masih bisa. Hei. Anda berdua mau kemana? Mau susul emas saya tuh, Pak. Mumpung pesawatnya belum jauh, biar emas saya bisa turun di sini. Iya, Pak. Ente kira berdua pesawat itu burung dara yang kalau kita keprek-keprekin dia balik lagi, Bisa tuh, Pak. Kalau kita yakin mah segala sesuatu itu bisa terjadi. Ya kan, Is? Iya, tuh. Pak. Makanya Bapak yakin atuh. Anda enggak paham. Bapak yang enggak paham. Anda yang enggak paham. Bapak, udah sekarang gini aja lah. Telepon supirnya. Biar Mas saya bisa ada di sini, ya. Mana? Punten ya, A. Ini teh semua gara-gara Iis. Atos lah, Is. Ini mah mungkin sudah jalan hidup AA harus begini. Yang AA pikirin mah bukan itu. Yang AA pikirin teh si emak. Aduh, saya mau dibawa kemana, Bapak? Bisa. Ibu saya mau bawa ke kantor. Bapak saya mau ke Hong Kong, bukan ke kantor. Bapak itu kumaha sih, Bapak teh? Makanya kalau ke WC itu jangan lama-lama, Ibu. Pesawatnya keburu berangkat. Bapak, saya teh cari WC yang jongkok. Di dalam teh enggak ada, makanya saya keluar. Gimana coba kalau si Emak teh sama si Mamang ditelantarin di sana? Tapi pesawat nggak bisa nunggu, Ibu. Kenapa nggak bisa? Is, kayak si Emak itu, Is. Pasti bisa. Makanya jadi orang teh mesti yakin. Yakin, pasti bisa. Omongannya kayak pernah dengar. Emak! Sule! Emak! Aduh! Aku mahal sih, Sule teh. Mas susah tuh, Emak. Aduh. Gila. Tangkin bisa kau menghilang. Mama sulai ke sini, mah ke situ, mah ke sini aku. Aku makasih. Ma. Ma. Aku serahkan seluruh hidupku. Tuh kan Pak, kalau kita yakin mah pasti bisa. To your heart. Ma,
Udah gak pengen tahu, ah. Jadi, Is, nyesal sama dia? Udahlah, ah. Is, teh gak mau mikirin dia lagi. Ya udah, atuh. Mendingan kita pikirin rencana-rencana kita dulu. Kini kau datang kembali seperti yang dulu, ku tetap di sini. I'm right here still for you, baby. I am nothing without you, babe. Karena ku nagi kamu. Please believe me when I say, karena ku nagi kamu. I am nothing without you, babe. Karena jangan cepat-cepat atuh, duduk dulu atuh. Ya, ya. Is teh mau ke? Ah, udah duduk dulu di sini atuh. Kan ateh kangen atuh sama Is. Masa baru datang udah mau pergi lagi. Ada yang mau Aa sampaikan. Si Is malah ketawa. Is mau kemana tuh, Is? Is tunggu, Is. Kanang doma ya mah, Is. Kang. Hei. Kenalin, A. Ini Kang Somad. Oh, Kang Somad. Somad. Udah lama kerja di sini? Kang Somad ini yang punya peternakan, A. Oh, Nugaduna. Aduh, selamat. Titipan Allah, Kang. Iya. Udah berkeluarga? Anak-anak udah berapa? Kalau anak belum, tapi kalau berkeluarga baru mau. Baru mau? Saya doakan biar cepat dapat jodoh. Ngomong-ngomong, orang mana? Orang jauh apa orang dekat? Orang dekat sih. Orang dekat. Orang dekat. Dekat di mana? Iis. Iya, Kang. Kang Somad ini tunangan Iis. Insya Allah setelah Lebaran Haji kita akan menikah. Doain ya, Kang. Ini tadi Is bawain makanan kesukaan Kang Somad. Kamu masakin apa? Tadi aku ada ayam goreng. Is sering cerita tentang Kang Sule. Kang Sule sudah dianggap kakak sama Is. Oh ya, mari kita makan bersama. Ya, tak kenyang. Is, teh guys. Mang tahun-tahun jeng AA. Ayana jeng si Somad. Di sini? Aku bawa seseorang. Seseorang? Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, darah.
dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangan dari masa ku buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangan dari masa ku buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Matamu dadadadadadadada. Kebo Dadang memang cantik. Neng Rebecca lah namanya. Ayo makan. Makan yang banyak. Rebecca! Rebecca! Nggak boleh. Nggak aja. Tapi ini si Rebecca. Bukan Muhrim. Jangan. Rebecca. Nggak. Udah milik saya sekarang si Rebecca. Rebecca, Neng Alin, makasih. Makasih. Bang Mur, ini teh apa? Beli banyak pisan? Itu buat kamu, dari Pak Rengga. Buat saya? Enggak. Kok Neng Alin mukanya begitu? Ya kamu tinggal nerima, gini apa susahnya sih? Kata Pak Rengga, kalau kamu gak mau nerima, dia bakal kirim orang buat ketemu kamu. Siapa? The Back. Mau, Neng. Mau, Mak. Ini tuh bener dikasih? Bener. Aduh. Neng, terima kasih ya, Neng. Tapi Mas tuh bagian kan, Neng? Iya. Bisa uangnya banyak, Pak. Gak tau lah. Sule sekarang banyak duitnya. Ini juga mobil baru Sule. Katalah ayo tinggali keluar dari lubang. Tinggalinlah ayo. Inikah cinta pandangan yang pertama? Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangan dari masa ke waktu jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangan dari masa ke waktu jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari masa ke waktu jatuh, jatuh terus dari jatuh ke hati. Koyong nyangu, mu, aduh le, pembura le, mu, a, i, u, a, i, u, i, a, c, c, ko, a, u, a. Anak ini lagi, anak siapa sih itu dari tadi? Mau kemana? Filmnya sudah habis. Sudah habis. Terus sekarang ngapain? Lah, mendingan kita baca kredit title aja ya. Ini pesawat. Gak paham Anda. Pak. Siapa? Pak. Saya lupa lagi. Allahu Akbar.
gimana dong? Dari munding dan emas sampai mojang priangan. Bagi dirinya sepenuh hati tuh. Udah pak. Gak tambah. Oke beneran. Saking lama lu pinjem, sampai lupa gua sama kunci lu. Kunci mobil gua. Si Mang Saswi mah udah biasa munar-manir ke luar negeri. Ma? Enggak. Enggak. Pulang, sayang.